Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal Gempe. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jeda-jeda Galik Motion yang lagi viral di TikTok. Nah, oke, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Nah, untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga. Untuk linknya ada di pin komentar ya, kalian tinggal cek aja. Nah, oke, untuk tutorialnya kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tangan bawah dan kalian tinggal buat proyek ya. Nah, di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja. Nah, oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 17-16 di bagian akhir. Nah, jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali di awal dan klik tanda plus di bagian bawah, pilih saja bagian media dan pilih foto kalian ya. Nah, contoh saya menggunakan foto yang ini guys. Oke, jika sudah kita tinggal perpanjang aja fotonya sampai di bagian detik 10-15 menggunakan yang ini ya. Dan kita tinggal masuk saja di bagian move dan transform, pilih yang ketiga, tandain di sini, dan di bagian sini. Untuk di bagian tengah sini, kita tinggal ubah saja fotonya menjadi kecil ya. Nah, kurang lebih seperti ini aja. Jika sudah, untuk di sebelah sini juga guys, kita ubah juga fotonya menjadi kecil. Nah, kurang lebih seperti ini. Jika sudah, kita tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang kedua kasih full, di sebelahnya pilih yang ketiga kasih full. Sini juga ya, pilih yang kedua kasih full, di sebelahnya pilih yang ketiga kasih full. Kembali, nah kita tinggal pilih yang kedua, tandain aja di bagian detik 8-27, dan di bagian detik 10-15, kita tinggal putar aja ya, seperti ini guys. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, dan kasih full aja kayak gini. Kembali, nah kita tinggal masuk saja di bagian sini ya, detik 7. Detik 7.09 ya, pilih saja bagian border dan bayang, kalian tinggal aktifkan stroke-nya. Untuk di awal sini kita ubah jadi 0 dulu nih, tandain keyframe di sini 0. Dan di bagian detik 8.02 kita ubah jadi 15 ya. Nah, jika sudah masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga kasih full naik. Kembali, untuk yang hitam ini kita ubah jadi putih. Kembali aja. Dan kalian tinggal masuk di efek, tambahkan efek ya. Pilih saja yang namanya distorsi dan pilih bagian ubin. Aktifkan mirror, jika sudah kembali, tambahkan lagi, pilih saja yang namanya itu blur dan pilih buram gerak, guys. Tambahkan lagi, pilih saja move atau transform dan pilih bagian ombang-ambing. Sudutnya 90. Magnitudenya 5. Pilih aja titik 3 ini dan kalian gandakan. Klik ombang ambing yang di bawah, sudutnya 0. Frekuensinya 230. Kembali, tambahkan lagi, pilih saja move head transform lagi dan pilih ayun. Untuk bagian sudut satunya minus 0,2. Sudut 2 nya 0,2. Nah, jika sudah kita kembali aja ya. Kita tinggal masuk aja dulu di bagian detik 2.10. Kembali ya. Nah, pilih saja bagian move dan transform, pilih yang ketiga, tandain di sini, dan di bagian awal kita tinggal zoom aja guys. Contoh seperti ini. Jika sudah kita tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva dan pilih yang ketiga. Kembali, tambahkan aja lagi satu efek ya, pilih saja yang namanya Matte Max atau K dan pilih yang Luma K. Tandain aja di bagian detik 2.10.0 dan di bagian awal jadi 1000 guys ya. Nah, oke, jika sudah kita tinggal kembali aja, masuk di bagian sini guys, di bagian detik 9.10 pilih saja bagian ini guys ya, nih efek, pilih ubin. Nah, untuk bagian offset secara vertikal kalian tinggal aktifkan. Untuk bagian offsetnya kalian klik, tandain di sini dan di sini. Untuk di bagian sini guys ya, detik 9.21 kalian tinggal ubah saja menjadi minus 5000 guys. Atau minus 5500 boleh.
mau lebih juga boleh, nggak apa-apa atau kurang. Jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih full naik. Di sebelahnya, pilih yang kedua, kasih full turun. Nah, jadi kurang lebih kayak gini hasilnya. Oke, jika sudah selesai, kita tinggal tambahkan saja foto di bagian detik 10-15. Foto yang beda ya. Contoh, saya menggunakan foto yang ini, guys. Jika sudah, kita tinggal perpanjang sampai di bagian detik 13-21 menggunakan yang ini. Kita kembali di awal. Nah, kita tinggal pilih saja bagian move dan transform. Pilih yang ketiga, tandain di sini, dan di bagian detik 12.03. Untuk di bagian detik 11.21 kita zoom. Nah, contoh seperti ini. Jika sudah, kita tinggal masuk di sini, tandain di bagian sini juga. Di sini kita tinggal kecilkan dikit ya. Jika sudah, kita tandain di sini, zoom sedikit, dan di sini tandain lagi. Nah, jadi tuh ngezoom-ngezoom kayak gini ya. Oke, jika sudah kita tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih saja yang kedua, kasih seperti ini guys. Pilih bagian titik 3 di bawah, salin kurva, pilih titik 3 lagi, dan tempel ke semua bingkai utama. Jika sudah kita tinggal kembali aja ya. Nah oke, jika sudah kayak gini kita tinggal kembali aja ya. Dan kalian tinggal pangkas saja sih semuanya sesuai bit. Iya guys, sebelum dipangkas ya, kita tinggal masuk dulu di efek, tambahkan efek. Pilih saja yang namanya itu distorsi, dan pilih cermin guys. Nah, kalian tinggal tandain di bagian detik 11.03 dan di bagian detik 11.21. Untuk di bagian detik 12.03 kita ubah jadi 0. Yang dilangkain sebelah sini juga 11.15 jadi 0. Dan di bagian detik 10.27. Jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih full semuanya ya. Nah, kita tinggal kembali aja dan pangkas semuanya deh sesuai bit. Nah, kita tinggal klik saja foto yang awal, pilih bagian efek, tambahkan efek ya. Pilih saja ubin di tengah sini ada. Aktifkan mirror, jika sudah kembali, tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya itu buram gerak ya. Tambahkan lagi, pilih saja ombang ambing. Untuk sudutnya ubah jadi 90 di awal. Di akhir jadi minus 90. Untuk bagian frekuensinya 35. Magnitudenya 0 di akhir. Dan di awal jadi 80. Kembali, kalian tinggal geser ke sebelah kiri untuk cerminnya. Pilih bagian titik 3 di bawah, salin efek, kembali, dan kalian tinggal tempel efeknya ke semua foto ya, sampai di bagian akhir guys. Nah, sini juga ya, ke semuanya guys, sampai di akhir. Nah, oke, ini aman kan ini juga. Jika sudah, kita tinggal masuk saja di foto yang di bagian detik 11.21, klik fotonya, pilih efek, tambahkan efek ya. Pilih ombang ambing di tengah sini ada. Untuk bagian sudutnya, kalian tinggal ubah jadi 39. Untuk bagian frekuensinya, kalian ubah jadi 0 itu di awal, dan di akhir jadi 5 ya, atau 500. Untuk bagian magnitudenya juga ubah jadi 0 di awal, di akhir jadi 111. Jika sudah kita tinggal pilih aja titik 3 ini, salin efek, kembali, tempel di foto sebelahnya. Klik saja ombang-ambing paling bawah. Nah, untuk bagian frekuensinya, untuk keyframe kita tukar ya, yang di awal kita kasih di akhir, yang di akhir di awal. Paham kan guys? Nah, jadi hasilnya tuh seperti ini guys. Oke, jika sudah kita tinggal tambahkan aja foto di bagian sini ya. Detik 13.21. Foto yang beda, contoh seperti ini. Jika sudah kalian tinggal perpanjang aja fotonya sampai di bagian detik sini 16.28 menggunakan yang ini. Kita kembali di awal.
Nah, di sini kita klik dulu foto yang di bagian awal ini ya. Masuk di bagian awal, pilih bagian yang ketiga ini. Nah, kalian tinggal tandain di awal sini, dan di bagian sini kalian tinggal zoom aja ya. Nah, kalian tinggal zoom. Nah, kurang lebih seperti ini, enggak usah terlalu besar. Jika sudah, kalian tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kesini aja setengah kayak gini guys. Oke, jika sudah kembali, dan kalian tinggal masuk aja di bagian sini ya, detik 14:28 tandain di sini juga dan di sini juga. Nah, jika sudah, untuk yang di bagian sini kita kecilkan aja. Jadi normal lagi ya fotonya seperti semula. Jika sudah, kita tinggal masuk saja di bagian sini, guys. Nah, di bagian sini dulu ya. Di bagian sini kita kecilkan dikit. Nah, oke, jika sudah kita tinggal masuk di paling akhir, tandain. Untuk di bagian sini kita tinggal zoom aja ya. Nah, kita zoom aja kayak gini. Jika sudah, tandain di bagian sini, kita kecilkan dikit. Dan di bagian sini, guys. Nah, jadi itu kayak gini nanti dia, zoom-zoom. Oke. Jika sudah selesai, kita tinggal masuk saja di bagian tengah sini. Pilih kurva, pilih bagian yang kedua ini ya, kasih seperti ini, guys. Pilih bagian titik 3 di bawah, salin kurva, pilih titik 3 lagi, tempel ke semua bingkai utama. Nah, untuk di sini pilih yang satu, di sini pilih yang ketiga, ke sini yang setengah. Untuk yang di bagian sini guys ya, pilih yang kedua ini, pilih yang kedua lagi. Jika sudah, turunkan yang di atas seperti ini dan kalian kasih seperti ini guys kurvanya. Pilih aja bagian titik 3 di bawah ini ya. Salin kurva dan balikan aja menggunakan yang ini jika sudah. Kalian masuk di sebelah sini, pilih titik 3 ini lagi dan tempel kurva guys. Nah, jadi tuh kayak gini hasilnya ya. Nah, oke, ini udah jadi. Kita tinggal klik saja fotonya, pilih bagian efek, tambahkan efek ya. Pilih saja yang namanya itu cermin, guys. Tengah sini ada. Nah, kita tinggal tandain di sini, dan di bagian sini ubah jadi 0. Di bagian sini juga ubah jadi 0. Di sini juga jadi 0. Nah, di sini kayak kita tuh hampir full cermin, guys ya. Nah, ya sudah di sini tandain dan di bagian sini dan di bagian akhir. Untuk di bagian detik 16:16 ubah jadi 100. Yang dilangkain sebelah sini juga jadi 100 ya. Jika sudah masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga kasih full, pilih titik 3 di bawah, salin kurva, pilih titik 3 lagi, tempel ke semua bingkai utama. Jika sudah kita kembali dan pangkas semua sesuai bit ya sampai di paling akhir guys. Nah, ini tutorialnya simple ya, enggak ribet banget guys. Nah, jika sudah kita tinggal tempel-tempel deh ke semua foto ya ini efeknya. Ini ombang-ambing dong ya. Kita salin yang ini. Ntar cerminnya geser ke sebelah kiri. Jika sudah pilih titik 3, salin efek. Dan kita tinggal tempel ke semua foto ini ya sampai di akhir guys. Nah, ini tutorialnya simple banget ya guys ya. Untuk kalian yang mau ikutin tutorialnya. Karena soalnya efeknya cuman yang itu-itu aja. Semua sampai ke akhir. Nah, jika sudah kita tinggal masuk di paling akhir, klik tanda plus di bagian bawah, pilih yang kotak, dan pangkas di bagian sini ya. Pilih bagian titik 3 di atas, kalian tinggal regangkan kartu komposisi. Nah, jika sudah kalian tinggal pilih saja bagian color and fill, pilih yang ini dan pilih yang ini. Ya. Tarik aja yang hitam di atas geser ke tengah, pilih yang hitam di bawah jadi putih, yang putih sebelah kanan bawah jadi hitam. Dan tarik yang hitam di bawah ya, seperti ini. Jika sudah pilih yang ini aja dan gandakan. Klik yang di atas, pilih blending dan opacity, pilih bagian gelapkan dan pilih multiply. Kembali kita tinggal klik yang di bawahnya, masuk di blending dan opacity lagi, tandain keyframe tan paling awal dan yang 100 ubah jadi 0. Kembali aja. Nah, kita tinggal klik yang di paling atas, perpanjang aja deh sampai di awal menggunakan yang ini. Jika sudah kembali dan kalian tinggal masuk saja di sini guys ya. Mana dia? Nah, untuk foto yang ini ya, kan ini ada dibalik-balik guys, kita balik-balik aja ya. Klik saja foto yang di bagian detik 12:15 yang pendek, pilih titik 3 di atas, dan kalian balik secara horizontal. Kembali, langkai satu foto, balik lagi. Nah, oke, kita tinggal masuk saja di bagian sini ya. Nah, di bagian sini guys, detik sekitar sini. Klik saja tanda plus di bagian bawah, pilih saja yang
kotak gini. Jika sudah, kalian tinggal pangkas di bagian sini ya. Nah, di bagian detik 14.28. Pilih bagian titik 3 di atas, dan kalian tinggal isi ke area komposisi. Jika sudah, masuk di move dan transform. Kalian tinggal pilih yang ini. Dan kalian tinggal zoom sampai 5000 ya. Nah, 5000-an lah kayak gini. Jika sudah, kita tinggal kembali. Nah, pilih saja bagian efek, tambahkan efek ya. Pilih yang namanya itu salinator belakang di tengah sini ada. Kalau nggak ada di tengah, pilih saja lainnya dan pilih salinator belakang. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu distorsi dan pilih lengkungan gelombang. Nah, kita tinggal tandain di awal sini 0. Di tengahnya kita ubah jadi 1. Di akhir kita ubah saja menjadi 2. Jika sudah, masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga. Di sebelahnya kita tinggal pilih yang kedua. Nah, kita kembali. Pilih saja bagian sudut. Kalian tinggal ubah saja menjadi 114. Untuk jaraknya 10. Magnitudenya ubah jadi 0 untuk di awal, di tengah, dan di bagian akhir. Untuk di bagian tengah, kita tinggal ubah jadi sekitar 6,8. Jika sudah, masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang kedua. Sebelahnya pilih yang ketiga ya. Nah, jadi tuh kayak gini dia guys. Oke, jika sudah kita tinggal ini kasih ke tengah ya dikit. Nah, kayak gini. Jika sudah kita kembali, pilih titik tiga ini dan gandakan guys. Nah, klik bagian lengkungan gelombang yang di bawah. Untuk sudutnya kalian tinggal ubah jadi 58 dulu ya. Nah, jika sudah pilih yang ini, salin satu layar. Jika sudah kita ubah saja sudutnya menjadi sekitar 180 guys. Nah, jadi itu hasilnya kayak gini ya. Oke, jika sudah kita klik tahan, geser ke bawah sini. Nah, kayak gini ya. Nah, oke, jika sudah jadi kayak gini, kita tinggal klik saja foto yang bagian awal, pilih yang ini guys ya, dan gandakan. Klik saja yang bagian di atas gandanya, pilih bagian blending dan opacity, tandain keyframe dan paling awal, di akhir jadi 0. Kembali, pilih efek, pilih ubin, tandain keyframe dan paling awal, di akhir jadi 1700 ya, mau lebih juga boleh. Nah, jika sudah pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih seperti ini guys. Kembali, dan kita tinggal masuk aja deh di bagian sini ya. Nah, di bagian sini. Pilih yang ini, dan kalian tempel satu layer. Mana dia? Nah, ini. Kita klik tahan, geser, paskan di sini ya. Jika sudah, klik tahan, geser ke bagian bawah sini. Nah, jadi itu hasilnya kayak gini nanti dia. Oke. Nah, jika sudah, kita klik lagi, pilih yang ini ya, salin satu layer, dan kita tinggal tempel juga deh di sini, guys. Nah, pilih yang ini, tempel satu layer. Nah, ini kita klik tahan, paskan aja di bagian sini ya. Nah, oke. Tapi ke sini kok kayak gitu. Oke. Nah, jadi itu kayak gini dia. Nah, oke, ini udah jadi, kita tinggal klik juga foto yang ini, pilih yang ini, dan gandakan ya. Nah, kita tinggal cari aja foto yang ganda tadi yang ini, kita klik, pilih yang ini guys, salin satu layer, kembali, dan tempel juga deh di foto yang ganda di atas ini. Kita klik fotonya, pilih yang ini, hapus semua hijaunya kecuali dua ini jangan, dan tempel. Nah, jadi itu kayak gini juga deh ya. Oke, ini udah jadi guys. Kita tinggal, ntar ya saya cek dulu. Nah, kita tinggal kembali di awal, klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak, pilih titik 3 di atas, dan tegangkan ke area komposisi. Perpanjang aja deh sampai di akhir menggunakan yang ini. Pilih yang ini, dan gandakan satu layer. Klik lagi gandakan. Nah, jadi ada 5 ya. Kita klik aja dulu yang paling atas. pilih bagian color and fill, dan pilih yang putih. Kembali, kita tinggal masuk di bagian blending dan opacity. Pilih bagian contrast dan pilih overlay. Kembali, klik yang paling bawah. Pilih yang bagian bawahnya ya, sorry. Pilih bagian efek, tambahkan efek. Pilih saja salinator belakang. Kembali, tambahkan lagi. Pilih warna dan cahaya. Dan kalian tinggal pilih saja paparan gamma. Nah, kita tinggal ubah saja menjadi minus 90 ya.
Jika sudah, kita kembali aja. Tambahkan lagi, pilih saja yang namanya itu blur dan pilih Gaussian blur. Untuk bagian kekuatannya 300. Jika sudah, kita kembali aja. Pilih blending dan opacity, pilih bagian perbedaan dan pilih subtract. Kembali, klik yang di bawahnya, pilih efek, tambahkan efek, pilih saja salin latar belakang. Kembali, tambahkan lagi, pilih warna dan cahaya, dan kalian tinggal pilih bagian saturasi atau semangat. Nah, untuk saturasinya saya pakai sekitar minus 30-an ya, mau lebih atau kurang boleh. Jika sudah kembali, klik yang di bawahnya lagi, pilih bagian efek, tambahkan efek ya, pilih salin latar belakang guys, tengah sini ada. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu blur, dan pilih pertajam atau sharpen. Untuk bagian kekuatannya 1,50, jika sudah kita tinggal pilih saja radius, ubah jadi 1,5. Nah, kita kembali aja, pilih blending dan opacity, pilih gelapkan dan pilih darken. Jika sudah kembali. Nah, oke, ini udah jadi guys ya. Kita tinggal pilih aja pengaturan di atas, 30 fps-nya jadi 60 dan export. We'll be right back.